Inni as'aluka ibadati rahmatika jaima rahmatika astaghfirullah rabbi salamata min kulli Allah, seperti inilah setelah melaksanakan tawaf, di mana para jamaah Indonesia beristirahat dan setelah melaksanakan sholat sunnah tawaf juga. Di sini saatnya mereka sepertinya lagi pada menghubungi keluarganya. Sudah ya. Ada yang berdoa juga, ada yang lagi mengabadikan memori juga ya. Insyaallah lihat. Insyaallah lihat. Kelihatan sih tadi. Jadi seperti inilah jika memang para jamaah haji Indonesia setelah melaksanakan tawaf tadi, terus mereka beristirahat dan sholat sunat tawaf. Setelah itu terlihat mengabadikan dengan berfoto-foto, dan juga menelpon keluarganya, sempat video call. Masya Allah ya. Ini saya dari sini doakan dari depan Ka'bah agar semua yang menonton video ini juga bisa ada di sini insya Allah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Dari jamaah mana Pak? Alfas. Hah? Alfas. Alfas. Udah ada di depan Ka'bah tadi. Ini pertama kali tawaf atau kedua atau ketiga? Oh sudah 10 hari, masya Allah. Ya. Tapi masih tetap semangat ya, masya Allah. Terdengar tadi sih dari suara-suaranya, masya Allah. Tetap ada kenceng, sehingga jamaah Indonesia jadi pusat perhatian orang, masya Allah. Lihat. Oh, lihat si bapak sedang memperlihatkan kepada keluarganya. Baca doa apa doa? Apa doa? Hah? Dari YouTube. Ayo, masya Allah. Nah, lihat masya Allah ya. Inilah momen-momen di saat jamaah Indonesia berbahagia setelah melaksanakan tawaf tadi. Terus mereka menyempatkan untuk video call bersama keluarganya, masya Allah, lihat. Oh, terlihat si ibu bahagia sekali, masya Allah. Di sini nih kalau apa? Terlihat wajah-wajah orang Indonesia, wajah-wajah bahagia di sini. Subhanallah. Semuanya yang menonton video ini mudah-mudahan juga bisa segera untuk menjadi jamaah haji insyaallah tahun berikutnya. Ya, salam ya. Insyaallah ya. Kandangin, kalau perlu enggak apa-apa potong kali. Potong di situ. Ya. Kasihan ya. Ini bukan tangan, Bek.
Nah, setelah tadi tawaf, berarti mereka sholat sunnah tawaf. Setelah itu nanti akan diarahkan untuk sa'i ke sebelah sana sih. Iya, iya. Semoga tadi ke sana. Kebetulan juga saya alhamdulillah sudah beres tawaf karena sengaja datang semalam ke sini. Dan insya Allah akan memberikan informasi seputar calon jemaah haji yang sedang melaksanakan tawaf untuk umrah. Insya Allah ya. Masya Allah, ini Indonesia. Masya Allah ya, ini para calon jamaah haji dari Indonesia yang sudah tiba di Mekah dan sedang melaksanakan tawaf. Malaysia, Masya Allah ya, subuh hari ini banyak sekali para calon jamaah haji yang sedang melaksanakan tawaf. Terima kasih buat sahabat Ida Adventure semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini, like dan share. Saya Ida Adventure, pamit. Assalamualaikum. Syukran.